Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Ini lagi penanaman timun semi lah. Seperti ini bibitnya. Bibitnya timun semi lah itu. Benihnya seperti itu, bagus, halus putih lah itu. Ini lagi petani lagi nanam timun. Nah, itu jaraknya antara 35 sampai 40. Per satu lubang itu ditanam antara 2 sampai 1 biji per lubangnya. Nah, itu. Nah, itu. Itu per lubang 2. Saya menerangkan tentang timun. Timun adalah tanaman sayuran berumur pendek. Banyak manfaatnya dan kegunaannya, antara lain sebagai bahan makanan dan bahan obat-obatan, yaitu kosmetik, sebagai bahan makanan. Timun mengandung zat besi antara lain kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfat, besi, vitamin A dan B, dan serat. Nah, ini selesai ditanam seperti ini lahannya. Ini habis dibajak menggunakan mesin supaya tanahnya gembur. Kalau sudah gembur tanahnya, bisa ditanamin timun. Nah, itu. Ini menghabiskan 5 pack biji timunnya. Nah, itu. Itu lumayan bagus, sip. Bagus. Itu. Itu habis ditanam. Nah, ini baru selesai ditanam, nyantai-nyantai. Ini tempat bila mengairi timunnya. Nah, ini benihnya, bungkusnya semi. Nah, itu dari bintang Asia. Nah, ini bibitnya banyak. Nah, semi semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.